Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Tadi saya duduk dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai Al-Mukarram Syekhuna Ustaz Luqman. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita ilmu-ilmu beliau, insyaAllah. Amin. Tadi di dalam kami mendengar takbir di luar ini luar biasa. Kata beliau takbirnya sudah mantap, tapi serangannya belum nampak. Serangan dalam bentuk apa? Sekarang jangankan kita menyerang, menyebut Allahu Akbar saja sudah dituduh teroris. Belum lagi menyerang, menyebut Allahu Akbar saja sudah banyak orang yang takut. Kalaulah mengatakan Allahu Akbar itu teroris, maka besok subuh tidak akan ada yang azan. Betul? Langsung aja, asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya, kenapa kau tadi azan tak pakai Allahu Akbar? Takut aku dituduh teroris. Orang yang korupsi, orang yang koruptor, mati-matian membela perbuatan jahatnya. Tahu dia itu salah, tahu dia itu dosa, berani dia membela. Tapi kenapa orang yang yakin bahwa amal dia ini benar, tapi dia takut? Di mana letak masalahnya? Akidah. Akidahnya bermasalah. Ini yang teriak, ini mau perang apa-apa? Oh, ibu itu tak diperhatikan. Orang yang tidak punya keberanian, maka bermasalah dengan akidahnya. Keberanian tidak membuat orang cepat mati. Ketakutan tidak membuat orang lama mati. Kalau sudah mati, kata Allah, batuk pun mati. Betul? Tapi kalau tak mati, kata Allah, la inna jitama'atil ummah, berkumpul semua umat ini, ala ayyadurruka bisyai'in, memudaratkan engkau, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau tidak, kata Allah, takkan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Itulah akidah yang ditanamkan ke dalam diri orang beriman. Umat ini dirusak bukan dengan diledakkan masjidnya. Masjid biar tetap tegak berdiri, megah, mewah. Wahiyya qarabub minal huda. Tapi tidak ada hidayah di dalam, karena tidak menanamkan akidah. Dulu jiwa-jiwa ini sudah mati. Banyak orang-orang hidup tapi jiwanya mati. Maka menghidupkan jiwa itu diturunkan Allah Al-Quran. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka cara supaya umat ini lemah, maka dijauhkan dia dari Al-Quran. Saya tak tahu datanya, nanti tolong cari. Provinsi Sumatera Utara berapa persen buta huruf Al-Quran? Cara yang pertama supaya umat ini jauh dari Quran adalah jauhkan dari huruf Arab. Dulu ini kerajaan empat besar. Kerajaan Langkat di atas, bawah Aceh, Kerajaan Melayu Deli, Kerajaan Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, sedangkan Batubara tidak masuk kerajaan tapi dipimpin oleh Datuk. Semuanya memakai huruf Arab Melayu. Bahkan nenek kita, datuk kita dulu pun, kalau membaca kitab fikih tak pandai bahasa Arab, tetap bisa baca huruf Arab. Apa nama bukunya?
perukunan Melayu. Betul? Betul. Orang baca perukunan Melayu, datuk-datuk kita dulu tak pandai tulis huruf Latin tapi bisa huruf Arab Melayu. Sebodoh-bodoh orang Melayu pasti bisa baca Quran. Kenapa? Karena pakai huruf Arab Melayu. Sekarang saya tanya, masih ada di sekolah huruf Arab Melayu? Sebagian mengatakan masih, sebagian mengatakan tidak. Nampaknya khilafiyah sudah terjadi. Ustaz Muhsin, kawan saya di Muallimin dulu. Ustaz Sofyan Hadi, kawan saya di Muallimin dulu. Bukunya Arab, ditulis huruf Arab Melayu. Ihya Ulumuddin terlalu tebal, maka pakai yang diringkas oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'sur terlalu tebal, maka dipakai yang tipis, Jala lain. Dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab Kawakib, setelah Kawakib naik lagi ke atas, itulah dia Syarah Ibnu Aqil. Terjemahnya ditulis pakai huruf Arab Melayu. Sekarang mahasiswa semester 5, semester 6, semester 7 dikasih huruf Arab Melayu, bingung mereka membacanya. Kenapa? Karena sudah jauh dari huruf Arab Melayu. Maka dirobahlah huruf Arab itu menjadi huruf Latin. Saya bukan anti huruf Latin. Saya sekedar mau bercerita bagaimana umat ini jauhkan dari Al-Quran dari huruf Arab. Alhamdulillah, kami di Provinsi Riau, nama-nama jalan sejak otonomi daerah itu pakai huruf Arab Melayu. Jalan Sudirman, pakai alif sama nun. Kantor Gubernur, diperdakan. Peraturan Daerah Riau, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Malah Kabupaten Siak itu lebih hebat lagi, bukan cuma kantor bupati gubernur, toko-toko pakai huruf Arab Melayu. Nanti Bapak Ibu kalau mau pergi menengok Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, saya pergi ke sana mau beli roti, saya tengok huruf Arab tapi saya tak bisa baca. Kok tak bisa baca, padahal dulu sekolah di Al-Wasliyah. Kenapa tak bisa? Rupanya tulisannya Ong Tai Kim, toko Cina. Tapi dituliskan perda, siapapun buat toko di sini mesti tulis huruf Arab Melayu. Begitulah pentingnya politik. Politik lewat apa itu? Perda, peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kamu tinggal, maka peraturan daerah harus pakai huruf Arab Melayu. Salah satu keuntungan dari otonomi daerah. Aceh lebih hebat, namanya Otsus, otonomi khusus. Minyak dia dapat lebih banyak. Penerapan syariat Islam, hukum cambuk bisa di Aceh. Kenapa? Karena mereka punya pistol besi. Kita pistol air. Ada deal or no deal. Kami bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, GAM tidak akan mengamuk, tapi harus ada deal. Pertama, izinkan kami menerapkan syariat Islam. Yang kedua, bagi kami pembagian minyak lebih dari yang lain. Maka damai sejahtera bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Dah mulai agak lemah bunyi Allahu Akbar. Setelah umat ini jauh dari huruf Arab, sibuk dengan huruf Latin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, lalu kemudian orang pun sekarang baca Quran pakai huruf Latin. Betul? Betul. Ya Asin. Berapa banyak ibu di Serdang Bedagai, di Perbaungan, masih ada wirid Yasin? Masih. Orang baca wirid Yasin, baca satu-satu apa ramai-ramai? Baca ramai-ramai, itulah yang tak tahu entah siapa yang bisa, entah siapa yang tidak. Kalau ramai-ramai semuanya bergerak mulutnya. Turja'un fayakun
Begitu disuruh satu-satu baca, Bu, baca. Alat zina gitu. Rupanya membaca Latin. Allazina, allazina di huruf Latin itu alat zina. Jangan baca Quran pakai huruf Latin. Belajar baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mohon maaf Tuan Guru Ustaz Luqman, suara ini kuat bukan marah dah. Bukan karena tak hormat pada orang tua, tidak. Kalau saya pelan-pelan nanti jamaahnya mengantuk. Jamaah sekalian, marilah kita baca Quran. Setelah umat ini jauh dari huruf Arab, tak kenal alif bata sajim akhadal zal roza sisan, maka mulailah dijauhkan dari bahasa Arab. SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah S1 bahasa Inggris 3 tahun. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 10 lah. Apa pula 9? Kita ulang balik. SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah bahasa Inggris 4 tahun. Berapa? Tadi berapa saya bilang? Itu deh, 3. Ini kan S1 cerita kita. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 10 tahun belajar bahasa Inggris. Ada orang sekarang sholat pakai bahasa Inggris? Ada. Allahu Akbar, inna salati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Mana ada orang salat pakai bahasa Inggris? Dulu kami belajar di Al-Wasliyah, berapa pelajaran untuk menangkap membaca kitab nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, badik. 7 mata kuliah barulah paham baca kitab. Sekarang dicampur semua pelajaran dalam satu pelajaran. Apa namanya? Pelajaran Agama Islam, PAI. Tipis-tipis sama PKI. Mau jadi apa umat ini? Kitab kuning satu lemari, tapi satu pun tak ada orang yang bisa membacanya. Ulama-ulama mati meninggalkan kitab, anak cucunya tak pandai membaca. Kenapa? Karena orang tidak mau sekolah agama. Datang mau meminang anak dia, kau tamat mana? Tamat IAIN. Titel kau apa? SAG. Apa ke sana? Aku tak mau punya menantu sarjana alam gaib. Dijauhkan dari bahasa Arab, akhirnya sibuk dengan bahasa Inggris. Pernah tak kalian membaca hadis malaikat bertanya, who is your God? Yang ditanya tetap, man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Oleh sebab itu, kalau sayang kepada Islam, kembali hidupkan Malaysia. Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Tapi sampai sekarang Malaysia masih tetap ada majalah berbentulis Arab Melayu. Saya menengok sendiri di Kuala Lumpur. Saya sempat kuliah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Masih ada majalah bahasa Melayu. Sekarang saya tanya, pernah tak membaca majalah bahasa Melayu di tempat kita dengan huruf Arab Melayu? Tidak ada. Kita sudah lepas. Oleh sebab itu ke depan, masukkan pelajaran huruf Arab Melayu lagi ke di sini MDA apa tidak ya? Karena istilah kita ini terlalu banyak. Dulu namanya MDA, berubah menjadi Ibtidaiyah, berubah menjadi PDTA, sampai pusing kepala kita entah apa-apa. Mesir dari dulu itu saja, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Iqdadiyah, Madrasah Sanawiyah, kuliah. Habis. Lisans, LC, Magister, Doktorah. Tak usah berubah-ubah. Kualitasnya yang berubah, titelnya usah berubah. Titel di tempat kita berubah-ubah. Dulu Doktorandus, habis itu STHI, habis itu SAG,
Habis itu entah apa-apa namanya, pusinglah kepala. Oleh sebab itu pertama huruf Arab Melayu jangan sampai hilang. Setelah itu lalu bahasa Arab mesti ada. Maka adik-adik yang muda-muda yang teriakan Allahu Akbarnya tadi kuat, itu yang dimaksudkan Ustaz Luqman. Jangan Allahu Akbarnya kuat serangannya tak ada, tapi bukan serangan macam dulu pakai panah, pakai tombak. Serangan memasukkan pelajaran agama di sekolah umum. Setuju? Masukkan bahasa Arab ke SMP, masukkan bahasa Arab ke SMA, masukkan bahasa Arab ke S1. Saya pulang dari Mesir tahun 2002, pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia jumpa kawan saya pakai mobil, kuliah S2 di UKM. Saya tanya, kau kuliah di mana? S2 di UKM. Sudah kerja? Sudah. Ngajar apa? Ngajar bahasa Arab. Di mana? Sekolah komputer. Ngajar bahasa Arab di sekolah komputer. Ini tak nyambung, saya bilang. Kata dia, di tempat kami, apapun nama sekolahnya, tetap wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena orang baca Fatihah pakai bahasa Arab. Orang berdoa pakai bahasa Arab. Kalau dia paham doa, pasti dia baca pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kenapa dia baca pelan? Dia paham apa yang dia baca. Sekarang orang macam baca mantra, maut, maut, maut. Apa kau ni doa sikit-sikit maut, sikit-sikit maut? Iyalah Pak Ustaz, kan sekarang banyak yang meninggal di Suriah, banyak meninggal di Rohingya. Tak tahu dia isi doa tu, yang tahu dia maut, maut, maut. Umat ini dijauhkan dari bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya nenek datuk kita dulu, pelajaran bahasa Arab tidak boleh hilang. Purba, Syekh Mustafa Hussein membuka pondok pesantren terbesar di Sumatera ini, bahkan di Indonesia ini. Coba tengok orang di Purba belajar bapa saja. Nahu, sarab. Nah, itu baru untuk bahasa Arabnya. Bagaimana dengan hadisnya? Ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arut qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Semua mereka kaji. Sekarang pelajaran-pelajaran ini hilang, terkikis, sehingga umat ini jahil. Bukan jahil bidang ekonomi, paham dia sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Tapi setelah dia kuliah, otaknya cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya hampa, kosong. Sarjana, habis dia kuliah, dia pun kerja. Setelah kerja, punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi. Tentu dia mau menikah. Habis itu dia pun menikah. Setelah nikah punya anak. Dulu orang nikah dulu baru punya anak. Sekarang tak punya anak dulu baru nikah. Setelah itu umur 30-40 spiritualnya mulai haus. Haus pada agama. Kalau dulu dia dibekali agama, maka sejauh manapun dia terbang, dia akan tahu kemana akan pulang. Kenapa? Karena pernah belajar paling tidak 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak. Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, akidah, akhlak. Tapi kalau dia minim agama, sampai umurnya 30, 35, 40, haus ingin mencari agama, maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran-aliran, berbagai macam aliran sesat. Kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat ni. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaika ayuhan nabiyu. Itu Nabi Muhammad datang. Tengok. Ada pula aliran mengatakan solat tidak perlu 5, cukup 3 saja. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu. 3 aja cukup. Solat subuh, solat zuhur dijamak dengan solat asar, solat maghrib dijamak dengan solat isya. Tentu yang sembahyangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini. Gitu. Ustaz itu 5, ini ada diskon 3, bagus kita ambil 3.
Datang pula aliran satu lagi mengatakan sholat itu pun tidak perlu tiga. Kau pejamkan aja mata, habis itu kau ingat Tuhan. Namanya sholat eling. Ayya ala sholat. Ah, pejam mata. Bayangkan tegak, rukuk, sujud. Dah, sembahyang apa namanya? Sembahyang hakikat. Adapun kalian yang sholat di masjid itu, sholat kalian tak ada yang sah. Kenapa? Karena kalian sholat bawa tai. Di perut kalian tai kan? Maka sholat kalian tak ada yang sah. Nah, dah mulai banyak yang ragu kan? Iya juga ya. Kita sholat, kan ada tai di dalam. Maka siapa yang sholat bawa tai, sholatnya tidak? Nah, semua dah ngaku. Padahal di fikih, kalau belajarlah dia tuh fatut tulab di muallimin al-usliyah, sudah jelas dijelaskan yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur. Setelah keluar baru najis, kalau di dalam tidak najis. Tapi dia tak tahu mana najis mana tidak, akhirnya dia ikut berbagai macam. Ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi kalian? Muhammad. Yakin nama Nabi kalian Muhammad? Ya, sekarang saya tanya, siapa nama Nabi? Oh, udah mulai ragu kan? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mulai dia tes, betul nama Nabi kalian Muhammad? Ya, dibukakannya Quran. Nih, coba tengok. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Sekarang tanya, Muhammad apa Ahmad? Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Ahmad. Mana bisa? Siapa Nabi kalian? Muhammad. Ini Ahmad yang datang belakangan. Inilah dia. Jadi Nabi yang datang belakangan, sekarang sudah masanya datang. Ini gambarnya. Siapa dia? Ahmad Musadek. Berapa banyak. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Dulu orang kalau nyasar, nyasar aja. Sekarang orang nyesat, bawa-bawa Al-Quran. Mengajak orang, menyesatkan orang lain. Andai dia tahu belajar hadis, tahulah dia bahwa Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak. Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Hashir, Ana Al-Hami, Ana Al-Aqib, Ana Al-Awwal, Ana Al-Akhir, Ana Al-Khatim, Ana Al-Fatih, Ana Toha, Ana Yasin. Salatullah, Salamullah, Ala Toha Rasul. Toha Rasulillah. Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah. Bertambah lagi Nabi. Ada Nabi Toha, ada Nabi Yasin. Namanya banyak, orangnya itu-itu juga. Sama orang nanya saya, Ustaz namanya siapa? Abdul Somad. Waktu kami cari di FB kena tak ada. Nama saya di FB Anton. Ajarkan anak kita pengetahuan supaya dia tak dikecoh oleh orang, tak goyang dia siapapun menggoyang. Coba kalau anak kita sudah belajar agama, kuat akidahnya, datang murid-murid Ahmad Musadek bawa Al-Quran, siapa nama Nabi kalian? Muhammad. Ini nama Nabi yang baru. Ya'tim mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad, ini Ahmad. Tapi karena anak kita cerdas, sudah diajarkan ilmu munazarah, bisa dia berdebat. Apa kata dia? Oh, jadi kalau ada nama Ahmad di situ, nama Nabi terakhir. Iya, kalau gitu Nasrullah Nabi terakhir. Kenapa? Ini ayatnya. Idza jaa Nasrullah Nabi terakhir. Datang kata Nasrullah, akulah dia. Pokoknya asal ada namanya di situ, Nabi dia. Kalau begitu, Nasrullah itu masih ada Nabi terakhir setelah dia di juz 30 terakhir. Mana dia? Qul huwallahu ahad, Allah. Inilah dia. Ini Nabi terakhir. Ini orang-orang yang main-main dalil ini hanya bisa membodoh-bodohi orang yang tak belajar agama. Maka belajar agama. Bapak yang punya tanah. Tadi kami pulang dari pengajian di Lubuk Pakam, lewat jalan belakang masih banyak tanah kosong saya tengok. Tanahnya siapa mana saya tahu. Itu tanah kosong itu wakafkanlah.
tanah sejauh mata memandang, ada orang mati buat tanah? Yang ada mulut jadi sumber tanah. Maka tanah-tanah luas itu wakafkan lillahi ta'ala. Datang ke kantor MUI, datang ke kantor Al-Wasliyah, Pak, ini tanah ku wakafkan 2 hektar. Cuman suratnya agak bermasalah memang. Orang sekarang asal berwakaf pasti bermasalah suratnya. Ini Pak, tanah ku wakafkan. Barulah orang pengumuman di masjid, siapa yang punya duit, siapa yang punya kosen, siapa yang punya semen, siapa yang punya batu, buatlah 3 lokal. Lokal 1, lokal 2, lokal 3. 1 lokal 30 orang, 2 lokal 30 orang, 2 lokal 3, 3 kali 3 berapa orang sudah selamat? 90 anak umat Islam selamat. Masukkan SMP IT Islamik terpadu, masukkan 5 pelajaran, buat dia sampai sore full day, pakai Inggris semua. Sekarang kalau pakai bahasa Arab orang tak mau. Di mana anakmu? Madrasah Tsanawiyah. Tak mau. Anak kau di mana? Pondok pesantren. Ah, kampungan. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Padahal isinya itu juga. Ikuti perkembangan zaman, jangan sampai orang merendahkan agama. Buatlah dia. Adapun orang yang membuat sekolah hanya orientasi bisnis, tak sampai ke mana. Tapi kalau bapak yang kaya, kalau memang kaya tunjukkan kaya. Apa bukti orang kaya? Mobilnya mewah. Mobil mewah tak dibawa mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Belum ada orang mati bawa mobil. Tak ada. Sayang di lap mobil. Sekarang orang sayang sama mobil. Dia belum mandi, mobil dah mandi duluan. Saking sayangnya sama mobil, asal mendaki didorong di belakang. Ini orang tak paham. Kalau kau sayang sama harta, maka kau wakafkan tanah, maka kau dirikan sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau sudah tamat SMA, maka anak-anak macam pokok kayu yang besar di belakang baliho. Pokok kayu yang besar kita tak khawatir, angin puting beliung datang dia tak akan tumbang. Tapi kalau pohon toge, begitu kacang hijau kita masukkan ke pot, disiram, keluar pecah, maka yang pertama kali datang semut mau memakan akarnya. Betul? Datang semut memakan akarnya. Bagaimana supaya akarnya tak dimakan semut? Ditulis pakai kapur, semut dilarang masuk. Insya Allah semut tak akan masuk, tapi dengan syarat kapurnya kapur barus ajaib. Dah, setelah itu tumbuhlah dia. Pucuknya manis, akarnya sudah keras, batangnya sudah keras, tapi pucuknya manis. Datang ulat memakan pucuknya. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Ini anak-anak kita yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini adalah yang pucuk-pucuknya manis-manis. Zaman edan, zaman gila sekarang. Ketika anak-anak menggilakan artis, menggilakan, nanti saya sebut artis-artis tersinggung. Ini payah. Payah ceramah. Ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber. Insyaallah kalau artis barat saya sebut, mereka itu tak terlalu sensitif dengan ceramah. Ketika mereka mengidolakan orang barat, tapi sampai hari ini anak-anakku di Serdang Bedagai, di apa perbaungan, masih mau foto-foto sama ustaz. Makanya berapa banyak pun, ustaz boleh kita foto, ambil aja lah. Ustaz boleh kita foto. Senyumlah sikit Pak Ustaz. Senyumlah sikit Pak Ustaz. Kenapa? Saya berpikir mestinya anak-anak ini sudah kena narkoba, mestinya anak-anak ini sudah kena zina, tapi masih ramai datang ke masjid. Inilah yang ke depan. Allahu Akbar. Serangannya nanti belakangan. Maka kalian yang sudah istiqomah, ada pula tadi bajunya saya tengok pejuang hijrah. Kemarin malam saya masih di Tembilahan, Riau, Indragiri Hilir. Datang anak-anak muda habis solat subuh menyerbu kami yang sedang sarapan pagi. Saya sangka mereka mau ngambil lontong.
Rupanya mau minta Ustaz tolong buatkan video pendek. Kami pakai seragam, judulnya Pejuang Subuh. Pakai seragam coklat. Ustaz pakai baju coklat juga ya? Ya, saya pun pakailah. Video 5 menit ya. Wahai anak-anak muda sekalian yang sudah hijrah, gabungkan diri kalian dengan pejuang hijrah. Salat subuh 40 hari. Datang yang satu, Ustaz, masa salat subuh 40 hari? Sampai mati lah. Oh iya juga. Jadi kalau gitu kita buat video baru ya. Ya. Ulang balik. Macam casting sinetron pula sebenarnya. Lah, bangkit balik ya. Wahai pemuda-pemuda yang sudah hijrah, gabungkan diri dengan pejuang subuh sampai mati. Mantap Pak Ustaz. Ya, langsung upload, like and share. Setelah selesai acara pengambilan video pendek, bajunya tolong dibuka Pak Ustaz. Rupanya pinjam aja. Sangka untuk saya. Memang saya berjumpa anak-anak muda luar biasa. Saya ditanya, Ustaz kapan ke Medan lagi setelah ini? Ada. Tahun berapa? 2018. Bulan berapa? Saya tak ingat. Yang undang siapa? Sahabat hijrah. Anak-anak muda sekarang hijrah luar biasa. Dulu anak muda, mana ada anak muda dulu pengajian? Dulu kalau sudah pengajian, isinya orang-orang tua, wirid Yasin. Tapi sekarang anak muda, bajunya apa? Harley Davidson. Luar biasa. Anak muda. Bangga kita. Kemarin ketika jam istirahat, saya didatangi anak-anak muda. 5 anak muda datang. Mereka pakai baju King. Persatuan Anak Muda Pecinta King Cobra. Wah, Ustaz Somad, ya, kami anak-anak geng King ini. Saya bilang biasanya anak-anak geng motor ini nakal. Ini geng motor syariah, Pak Ustaz. Biasa. Jadi nanti Ustaz Somad akan kami jemput dari masjid. Kita akan pakai motor rame-rame. Kita, tapi kita pakai helm. Iyalah Pak Ustaz. Ustaz nanti akan ceramah insyaAllah. Tapi sebagai pengetahuan Pak Ustaz, nanti Ustaz kalau bisa ceramahnya hati-hati. Kenapa? Karena kawan-kawan kami itu banyak yang bertato. Apa masalahnya? Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak bertato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Bayangkan kalau orang Jepang, Yakuza. Yakuza itu semuanya tato. Dari mulai pergelangan tangan, kiri kanan, pergelangan leher, gelang kaki. Semuanya tato. Macam mana mau disetrika? Tak akan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan dicabut. Merapikan aja Pak Ustaz. Jangan tawar-tawar. Kecuali tumbuhnya tak wajar. Ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok dia ingat kita kingkong. Itu boleh dirapikannya. Tapi yang sudah jangan dicabut. Biarkan aja. Wal mutafallijat, menjarangkan gigi. Gigi. Dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat itu kawat duri untuk ini enggak. Sekarang kawat pasang sini. Hari Senin ungu. Hari Selasa hijau. Hei, merah. Asal pergi ke kampus menunjukkan itu. Hei. Ini mau kemana anak-anak muda ini? Tapi alhamdulillah, alhamdulillah malam ini tumpah ruah anak-anak muda luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah kalian hijrah. Ini malam-malam libur. Besok hari Sabtu weekend. Sudah berapa kali dia dapat SMS? Yang kita karaokean ya. Tidak. Alah, sekali-sekali apa salahnya? Aku sudah hijrah, men. Tidak ada lagi bonceng. Say no to bonceng. Penting aku ngaji. Ngaji, ngaji.
Allah sebentar aja ngaji, nanti aku yang bayar. Ayolah kalau gitu. Ini tak betul. Betul, ibu bapak. Maka yang mereka serang adalah anak-anak muda. Bagaimana menyerang anak muda ini? Anak muda zaman dulu, zaman datuk-datuk dulu, bagaimana cara mencari memanggil anak gadis? Bawa lidi. Dibawa lidi, dijolok dari bawah rumah. Rumah kan rumah kayu. Itu kalau sudah nampak lidi ke atas, itu artinya miss call. Nah, kalau sudah nampak miss call, itu berarti ada laki-laki datang. Dulu begitu. Begitu miss call, rupanya kaki sudah digigit anjing di bawah. Dulu kalau mau jumpa laki-laki sama perempuan, kapan? Ketika berselisih jalan mau ke surau. Pas mau ke surau, dicelakkanlah, dibuatlah surat, diselipkan di celah ketiak. Nanti perempuan dari sana, laki-laki dari sini. Masih terbayang bagaimana Zainuddin membaca surat Hayati. Dulu begitu. Sekarang begitu mudahnya mau kenalan sama perempuan. Buka HP, www.pacebok.com. Dah, ingat nama dia. Siapa nama dia? Tulis nama lengkapnya. Dah, setelah dapat namanya, request. Habis itu, oke. Habis itu, say hello, janjian, makan bakso dua kali, selesai. Mereka rusak anak-anak muda nih dengan apa? FB, Twitter, BBM, WhatsApp, www.youtube.com. Mereka sangka anak-anak muda ini akan rusak kalau kubuat kawannya banyak lewat apa? FB. Anak muda ini akan rusak dengan video porno YouTube. Anak muda ini akan rusak dengan kirim-kirim gambar WhatsApp. Ternyata orang kafir itu bingung sekarang. Dibuatnya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, malah mereka tukar-menukar video ceramah. Allahu Akbar. Makanya kemanapun saya pergi di Indonesia ini, asal jumpa anak muda, pasti assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau ada anak muda yang tak kenal sama saya, pasti tak punya paket. Luar biasa. Tidak hanya orang Islam, duri 125 km dari Pekanbaru, arah dari Medan, habis pulang ceramah makanlah kami di duri. Bukan makan duri, makan di kota duri. Pas sedang makan, tiba-tiba datang orang pakai rantai, matanya sipit putih. Ini pasti saudara-saudara sepupu Jet Li dan Chuyunfa. Dia datang mendekati meja. Datang, saya sedang makan, datang dia mendekati meja saya. Dalam hati saya, ini pasti mau menunjukkan kungfunya. Jangan-jangan dia tersinggung dengan ceramah saya. Saya sudah siap-siap. Langkah sudah siap kan? Langkah lari dan langkah lari. Saya pura-pura tak ada kejadian, saya makan aja. Makan, saya baca ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu sudah dekat, dia tanya, Ustaz Somad ya? Iya, saya bilang, bisa foto Pak Ustaz? Bisa, saya. Non-Muslim pun tahu, kenapa? Karena mereka pun menengok video kajian agama ternyata. Bahkan pernah menjadi trending topic nomor satu. Luar biasa. Makanya, kalau ada yang mengatakan, Alhamdulillah, malam ini telah hadir bersama kita dai sejuta umat, jangan katakan saya dai sejuta umat. Itu hanya gelar Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya bukan sejuta umat, sejuta viewer. Oleh sebab itu, makanya orang kafir yang membuat dari Amerika, Israel sana, mereka bingung, sudah putus asa. Bagaimana merusak anak-anak muda ini? Dibuatkan WhatsApp supaya dia tukar-tukaran video, tukar-tukaran gambar. Malah tukar-tukaran ceramah. Dibuatkan FB supaya dia curhat di FB. Ternyata FB-nya apa? Hadirilah tablik akbar di bengkel. Heran orang. Mereka sudah heran. Padahal tujuan mereka pertama membuat FB itu sengaja dibuatnya wall. Kenapa tidak page? P-A-G-E, page, halaman. Kenapa dia buat wall, dinding? Karena orang Yahudi mengadu di dinding ratapan. Oh my God. Maka dia ingin bapak ibu semua mengadu keluh kesah di dinding ratapan wall Facebook. Sekarang masih ada orang mengadu di dinding wall Facebook? Ada. Pagi-pagi sarapan dia, pedas masakan bininya, langsung tulis, pedas betul masakannya.
Habis itu dia minum kopi. Pas minum kopi pahit, langsung tulis pahit betul kopinya. Habis itu pas dia mau berangkat cemberut bininya, ini fotonya cemberut betul mukanya. Habis itu pas mau tidur malam, rasa-rasanya meriang mau mati, rasanya mau mati. Pas pagi mati. Berapa banyak pula orang sekarang berdoa, berdoa di dinding wall Facebook. Kalau menjenguk orang sakit, angkat tangan, ya Syafi, wahai yang menyembuhkan, ya Kafi, maha mencukupkan, ya Mu'afi, maha menyehatkan, Isfi Mardona, sembuhkan anak kami, sembuhkan makcik kami, sembuhkan ayah kami, sembuhkan pakcik kami. Sekarang orang tak begitu. Begitu nengok orang sakit, langsung foto. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Rusak, putus silaturahim. Anak si Anu kemarin akikah kau datang? Tidak. Anak kemarin anikah kau datang? Tidak. Kenapa kau tak datang? Aku cukup ucapkan aja selamat akikah, amin, amin, amin. Selamat walimah, amin, amin, amin. Kemarin anak dia nikah kau datang? Tidak. Terus kutulis aja barakallahu lakuma wa barakallahu wa jama'a bainakuma fi khair. Amin, 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 amin. Saya khawatirnya nanti dia mati, satu pun tak datang sholat jenazah. Semuanya mengirimkan amin, 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 amin. Sudah putus hubungan silaturahim kita dibuat oleh HP. Dulu kalau ada orang menunggu mobil dari arah Tanjung Balai mau ke Medan, duduk di stasiun 7 orang, orang akan bercerita, Bapak dari mana? Saya dari Perbaungan. Oh, tinggal di Perbaungan ya? Iya. Dekat dari rumah Pak Sofian Hadi? Oh, dekat. Kenal sama datuknya? Oh iya, datuk dia sama datuk saya, datuk-datuk. Dulu ada salam, sekarang 7 orang duduk menunggu pesawat yang sama, tapi tak ada mau tahu. La salam wala kalam. Semua sibuk. Ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang pingsan di sebelahnya tuh. Langsung dipotonya. Ada orang pingsan di sebelah saya. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Ini zamannya sudah gila. Tidak ada lagi salam-salam. Tapi kita di masjid ini bangga. Saya mulai keluar dari rumah, disambut salam, 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 sampai hilang sendal saya. Salam, 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 sampai masuk salam, 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 tak berhenti salam, 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 salam. Anak-anak muda bersalam bersemangat, salam bersemangat. Bahkan sudah beberapa kali ceramah ini lebih lama pula salamnya daripada ceramahnya lebih. Sampai-sampai saya bingung dalam pikiran saya, ini saya diundang untuk foto apa untuk ceramah? Masya Allah, ternyata mereka sudah gagal untuk merusak anak-anak kita. Yang datang malam ini adalah yang sudah lulus fit and proper test. Allahu Akbar. Saya sudah ceramah pas 1 jam. Tadi dimulai 8:30. Tadi saya mulai 8:30, sekarang 9:30. Di mana-mana saya ceramah itu sesuai tertulis di botol 600 ml. 60 menit. Luar biasa. Padahal di mana-mana biasanya saya yang nonton kita di lancar. Tak lancar. Berapa penontonnya? 31.000. Streaming meletup 31.000. Padahal biasanya yang menonton 10.000, 5.000. Malam ini 31.000 dari alam gue. Yang alam nyata ini berapa kira-kira? Saya tidak ingin setelah kita ngumpul malam ini ramai, tiba-tiba besok cerita, gimana pengajian tadi malam? Wow, amazing! Gimana pengajian tadi malam? Mantap. Apa yang mantap? Sampah berserak-serak. Setelah ini mesti ada gerakan-gerakan. Yang pertama, gerakan ekonomi umat. Mulailah gerakan belanja di warung muslim. Allahu Akbar. Kalau belanja di tempat warung muslim, janganlah menawar membunuh. Menawar membunuh. Ini berapa Pak? 10.000. 1.500 ya?
ekonomi umat ini mesti dibangkitkan. Berapa banyak angka perceraian tinggi melampung gara-gara apa? Ekonomi. Dulu waktu pacaran memang aku rela menjadi istrimu mas, walaupun kita makan sehari sekali, tidur beralaskan koran. Pret. Emang bisa. Ternyata begitu sudah menikah, lahir anak, tak sanggup, mengamuk tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Adinda, nampaknya tak bisa kita lanjutkan hubungan ini. Akhirnya ku pulangkan ajalah kau ke rumah bapak engkau. Aku pun makan payah. Maka bangkitkan ekonomi umat. Bapak yang punya duit banyak, kasih dia modal. Jangan disimpan duit di bank. Disimpanlah duit di bank 1 miliar. Makan riba tiap bulan. Riba, 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 riba. Makan haram. Bawa anak-anak muda. Nampak anak-anak muda selesai sarjana dari Medan. Panggil dia sini. Kok aku tengok lutang lantung tak tentu arah. Apa kau bisa? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Pokok apa yang bisa kau tanam? Pokok semangka, Pak. Sebesar apa semangka yang bisa kau tanam? Tergantung, Pak. Kalau modalnya besar, besar semangkanya. Nih, ku pinjamkan kau duit 10 juta. Itu ada tanah kosong. Aku tanam semangka ya. Ya, ilmu kau tuh. Jangan bertanam semangka di atas kertas. Buat makalah tentang semangka. Semangka menurut etimologi, semangka menurut terminologi, semangka tanam. Pernah kau tanam semangka? Tak pernah. Praktekkan. Ah, kau sini anak muda, sini sini. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Itu udah tadi kasih modal. Fakultas lain lah. Saya peternakan, Pak. Ah, ternak apa kau bisa? Saya bisa ternak lele, Pak. Mantap. Itu ada kolam kosong, kau ternak sana. Berapa ekor? 2 ekor aja, Pak. Masa ternak lele 2 ekor? Memang 2 ekor, Pak. Tapi satunya sebesar ikan paus. Oh, mantap. Maka ikan-ikan kita ini akan kirim kemana? Jepang. Yang suka makan ikan mentah itu kan Jepang. Oh, dipotongnya ikan tipis, dicampurnya dengan nasi panas, dipotongnya dikasih kecap. Apa namanya? Sushi. Makan. Saya depan shu, saya bawa si shushi. Nih, jadi kualitas kita apa? Ekspor, impor. Ada seorang kiai di Jawa Barat, Bogor. Bogor itu sejuk, tanahnya penuh dengan tanaman. Mereka tanam, dibuatnya buku. Apa judul bukunya? Tarekat Sayuriah. Saya setahu saya tarekat Naqsabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, tarekat Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, tarekat Syattariyah, Syekh Abdullah Asy-Syattari, tarekat Ahmadiyah, Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi, tarekat ini kok tarekat Sayuriyah. Ternyata dia buka pesantren, dibangun lokal, ditanamnya sayur, tapi sayurnya tidak pakai pestisida, tak ada racun, murni tai ayam. Ternyata sayur-sayur dia bebas daripada penyakit, tidak ada efek samping, sayur organik. Yang menerimanya siapa? Singapore. Orang Singapura makan sayur organik, mengekspor, bangkitkan ekonomi umat. Nah, setelah berkumpul ini, mulailah menggagas. Remajanya sudah kumpul, mantap. Gerakan sholat subuh berjamaah. Ustaz Somad, itu anak muda itu gerakan sholat subuh tuh mantap. Tapi cuma sayang subuh aja mereka sembahyang. Lanjutkanlah zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa disebut gerakan subuh? Sedangkan subuh payah bangun aja pun mereka sanggup. Apalagi zuhur. Ekonomi umat bangkitkan. Ada supermarket mau jalan ke kampus saya. Supermarket 212. Tak lama lagi akan masuk tanggal 2 Desember. Sudah setahun berlalu. Ternyata tantangan umat, bangkit adrenalin umat dengan ekonomi umat. Yang kaya-kaya. Saya diundang ke Palembang, di tepi sungai, launching market 212 kepada dokter-dokter spesialis, harap naik ke atas pentas. Saya heran, kenapa dokter spesialis yang ke atas pentas? Rupanya dokter spesialis ini kerjanya ringan, duitnya apa? Banyak. Kalau tukang martilnya besar, 1 hari 70 ribu. Kalau dokter spesialis martilnya kecil, di tokonya lutut. Hanya lapuk lah lama pakai. 1 lutut 7 juta, 2 lutut 7 juta. 2 lutut berapa? 14. Yang sakit hari itu 10 orang, berapa?
140 juta. Itu baru pagi. Petang nanti ada yang sakit siku. Malam ada yang sakit kepala. Pukulnya kiri, pukulnya kanan. Datang pula bawa senter kecil. Kita tahunya dulu senter besar mencari durian. Ya senternya kecil aja. Tengoknya telinga. Periksa. Oh. Banyak Spiderman dalamnya. Rupanya gendang telinga sudah rusak. Pak, gendang telinga bapak ini rusak sudah. Apa? Gendang telinga rusak apa? Tak mendengar lagi. Ah, diperbaikinya. Dosen dokter spesialis duitnya banyak, diajak pengajian daripada dia asik membeli mobil motor mewah mahal. Dibelikanlah duit orang kaya itu kalau duit sudah terlalu banyak bingung dia mau beli apa. Dibelikannya lah ke mobil yang harganya 5 miliar cuman muat 2 orang. Mobil 5 miliar muat 2 orang. Kalau saya bagus beli bus. Bisa kita ramai-ramai ya kan? Dibelikannya duit 5 miliar untuk mobil muat 2 orang, pintunya cuman 2. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada nanti keluar tak berpintu sama sekali. Melompat aja dari atas. Nah ini lebih mahal lagi. Ini dunia ini gila. Maka beli mobil, beli ini Lamborghini, Ford, segala macam Porsche. Akhirnya mati, tak satu pun dibawa. Maka kumpulkanlah yang kira-kira bisa menolong dalam agama Allah. Dikumpulkanlah dokter-dokter yang ramai tadi, lalu duitnya keluar. Membuat ke apa? Market Islam. Ini Ustaz Somad, ini anti kebinekaan ini. Masa ngajak belanja cuma sesama orang Islam? Saya ngajak saudara saya belanja di warung saya. Salah. Saya ngajak kawan saya beli beras tempat saya. Salah. Ya. Saya buka bengkel. Kalau mobilmu rusak, AC-nya rusak, bawa ke bengkel saya. Salah. Ya. Kecuali saya bawa barang panjang. Kau betulkan sini. Kau tidak pancung kepala kau. Itu baru tak betul. Orang ngajak saudaranya kok. Apa salahnya? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pertama bangkitkan ekonomi umat. La yu'minu ahadukum. Kau tidak beriman hatta yu'ibba li akhi, sampai engkau kasihan menengok saudaramu yang susah, yang melarat, yang terancam perceraian karena tak makan. Hatta yu'ibba li akhi man yuhibbu li nafsi. Kalau anak dia tak bisa sekolah, sama macam anak aku. Kalau anak dia tak bisa masuk kelas malu karena uang sekolah tak dibayar 10 bulan, sama dengan anak aku. Anak engkau sudah sama macam anak aku. Ni ku beri kau modal. Tapi bini engkau jangan bini aku. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Setelah ekonominya bangkit, maka suara dia tak bisa dibeli. Ingat, demokrasi membeli suara orang-orang susah. Maka ada orang-orang yang sengaja disusahkan. Karena kalau dia susah, suaranya bisa dibeli. Satu coblos paku cukup dibayar 50 ribu di desa-desa yang sulit. Tempat kita masih petani, tapi di daerah sana bukan petani, buruh tani. Kalau petani tanah masih punya dia, kalau buruh tani dia nanam, dia manen, dia tunggang langgang, dia susah. Pergi pagi pulang putang, peras keringat, banting pulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi duit dia tidak menikmati. Lalu datanglah orang membeli sawer 50 ribu, 50 ribu. Nanti coblos saya 50 ribu. Nanti coblos saya 50 ribu. Nanti coblos saya. Gambarnya mana yang mau dicoblos nih? Akhirnya dengan 50 ribu, kalau di perbaungan ada yang bayar 50 ribu, mau nyoblos? Mana dia mau? Ini duit banyak. Kalau 500 ribu, kami tak mau. Kalau 5 juta, istikharah saya dulu bosan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemana mata memandang di situ ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera. Apel habis kena gigit sikit. Ada kamera, mantap. Ini menunjukkan apa? Ekonomi umat di perbaungan luar biasa. Mana ada orang bisa merekam kalau duitnya tak banyak? Masjidnya mantap. Di mana mana ayat kalau di kaligrafi itu kan ayat berhenti. Di sini ayat berjalan. La'allakum tahtadun, dan berpeganglah kamu kepada. Tapi ayat itu bahaya tuh. Takutnya pas orang sedang sholat nengok ada di situ. Sampai imam sudah sujud dia sudah cari sama sujud lah itu kawan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
setelah ekonomi umat mapan dia, apa kata Sayyidina Ali? Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan, ayyakuna kufran, membuat orang menjadi kafir. Yang menjual akidahnya dengan mie instan siapa? Orang miskin apa orang kaya? Yang menjual akidahnya dengan baju bekas, orang miskin apa orang kaya? Yang menjual anak-anak gadisnya di tempat prostitusi WTS PSK, orang miskin apa orang kaya? Bahkan ada di satu daerah, kalau anaknya dibawa mucikari germo untuk jadi PSK, tahlilan, baca doa, ya Allah jadikanlah anak kami ini cepat kerja dan dapat bawa uang, amin. Bahayanya umat ini kalau sampai susah melarat. Maka umat, bangkitkan ekonomi umat. Jangan lagi kita berpikir Islam ini agama yang susah, miskin, melarat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, bajunya compang-camping. Ini Muhammad dari mana ini? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. Kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahdum, 20 bakarah, 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 35 juta. Itu pun unta-unta yang kena kurap lah itu dah. 35 juta kali 20 ekor berapa? 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah sama janda, maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Kaya. Banyak ibu-ibu yang menyesal, kenapalah baru tahu sekarang begitu. Kok tahu dulu, minta balik ke rumah ngamuk-ngamuk aja sama bang. Menyesal aku bang, dulu minta seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tengoklah, sudah lapuk telukung sudah. 700 juta mahar Nabi menikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada anak muda maharnya 700 juta. 700 juta berapa mobil sedan itu sekarang? Mahal maharnya. Ustaz Somad, saya mau nikah. Berapa maharnya? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Itu zaman saya dulu. Zaman anak-anak muda ini sekarang, oh, kupinang kau dengan bismillah. Dasar tak bermodal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu selesai menikah, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertua? Sedapnya suara menantu kita tuh ya bang. Iya. Begitu mereka tengok di kamar, rupanya sidi. Begitulah rupanya anak-anak muda ini sekarang. Tak yakin kita dia pandai mengaji. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah ekonomi umat ini bangkit, barulah cerita politik ini. Anggota-anggota legislatif kalau sudah menengok banyak begini, oh dia udah, eh, ini 3 kursi ini katanya. Maka kita kalau ramai, kita punya bergaining. Kalau sudah ramai, kita bisa menentukan suara. Kalau di satu kota itu ada 1000 masjid. 1000 masjid. Berapa masjid? 1000. Masjid itu 1000, jamaahnya cuma 300. Jamaah. Oh, jamaah. Jamaahnya cuma 300. 300 kali 1000 berapa? 300.000. Maka 300.000 kita bisa memilih bupati wali kota untuk duduk. Maka ketika datang calon bupati wali kota, para bapak-bapak pimpinan masjid sekalian, maukah mendukung saya? Mbak, kontrak politik dulu. Bapak mau kami angkat jadi bupati? Ya, ini materi 6.000. Kalau bapak nanti duduk, satu, bapak akan perjuangkan perda zakat. Karena zakat ini akan membangkitkan pinjaman tanpa bunga. Mau? Iyalah kalau gitu. Dua, kalau bapak duduk nanti, bapak akan mengeluarkan perda syariah macam Aceh. Bisa Aceh. Aceh keluar perda syariah, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Karena kalau dia duduk ngangkang masuk angin. Bisa. Datang bule-bule dari Jerman, mandi mereka di pantai Aceh. Bule menengok bule yang perempuan, yang laki-laki Pak Le. Dibukanya celana jeepnya, dibuka baju, mandi mereka di pantai Aceh. Oh, datang WH,
apa itu WHA? Wilayah Hizbah Polisi Syariah Aceh. Datang WHA membawa kain sarung. Sarung. Oh, ini sarung. Bule and Pakle, come here. This is for you. This is Islamic clothes. Ini pakaian Muslim. Pakai. Oh, akhirnya bule tadi pun berkain sarung lah. Kan tak boleh mandi sembarangan sini. Ini negeri Islam. Bisa kita punya tawar-menawar. Apa namanya? Perda syariah. Kalau bapak duduk nanti, maka bapak akan perjuangkan masukkan 5 pelajaran agama dalam sekolah umum. SMP, SMA, masukkan. Bisa? Bisa. Kalau kita punya jamaah yang solid, keseimbangan antara solid dan solat. Mantap, mantap. Itu namanya serangan susulan. Jadi kita yang sudah bersatu ini harus ada target ke depan. Tidak mampan lagi. Ingat, 2019 angka politik, pemilihan anggota legislatif, tidak mampan lagi caleg-caleg masuk ke dalam membawa karpet 2 gulung. Tolong pilih aku. Nanti kalau aku duduk jadi anggota DPR Sergei sedang berdagang, akan kutambah karpet baru. Tak perlu Pak, karpet kami banyak. Kalau nanti aku duduk, akan kubelikan AC. Tak perlu Pak, AC kami banyak. Bapak kalau duduk nanti, perjuangkan 3 ini di parlemen. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Kami berpindah ke lain hati. Gitu. Jangan lagi berpikir pragmatis, tapi pikirkanlah umat ke depan. Ambil kertas, ambil paku, coblos. Orang menyangka itu simple, sederhana. Padahal itu persaksian di hadapan Allah. Aku Abdul Somad, atas nama Allah memilih orang ini. Aku bersaksi atas nama Allah, ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun akan datang. Los. Terserah Abu mau kau cucu hidungnya, telinganya, terserah. Tuh, ibu sudah istikharah memilih pemimpin ini. Sudah Pak Ustaz. Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa ini yang dipilih? Cimanalah Pak Ustaz. Asalkan istikharah malam pejam mata, gambar dia yang nampak. Kenapa gambar dia nampak? Dia udah ngasih mukena 1, jilbab 2, gendang marhaban 1. Waktu dia datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu nasyid. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Maka keluarlah dana. Ini tak laku lagi sekarang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang pro-Islam. Mesti disatukan lagi. Oleh sebab itu, kalau ada serangan-serangan kepada da'i-da'i, sebenarnya bukan pada orangnya, tapi ada orang banyak yang mampu mengumpulkan orang banyak. Ini berbahaya. Ini harus dihabisi ini orang. Ini harus dihabisi. Dihabisi lewat hidung, lewat apa, macam-macam. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada gerakan politik, tapi tidak dengan kekerasan. Jangan kekerasan. Saya tak pernah mengajarkan angkat senjata, bunuh, habisi. Mana pernah ada. Tadi ada orang ngirim posting WhatsApp di screenshotnya dari fanpage, kami siap untuk membela Ustaz Somad. Siapa yang macam-macam, kami akan congkel matanya, kami akan potong lehernya, kami akan kuliti dia. Lalu ada sahabat saya yang komen, Ustaz Somad, ini jamaah Ustaz bahaya nih, ini radikal nih. Saya bilang, dia ini tukang potong hewan kurban. Jangan mudah kita menuduh orang. Coba tengok bunyi bahasanya, saya akan potong lehernya. Iyalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kuliti dia, dikulitinya. Saya akan congkel. Dia memang suka asal dimasakkan kepala sapi, dicongkelnya biji mata. Tak ada orang Islam itu yang keras. Kalau memang ada Islam yang keras, itu yang mengejek-ngejek agama Islam, yang menginjak-injak Quran dipoto. Kenapa tak mati-mati sampai sekarang? Tak ada. Tapi di Mesir, Mesir jangan macam-macam. Ketika Farag Fodah berkata, apa kata Farag Fodah? Hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Innal ahkam asy-syar'iyyah, al ahkam asy-syar'iyyah ghairu salihah li hadha az-zaman. Saya mau nunjukkan bahwa saya bisa bahasa Arab. Innal ahkam asy-syar'iyyah, sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu
tidak relevan dengan zaman. Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Saya Muhammad Al-Ghazali bersaksi bahwa Farag Fodah kafir. Besok mati. Selesai, tak lama nyawanya. Tapi kita berapa banyak yang udah ngejek-ngejek Quran? Berapa banyak mencaci-caci maki Quran? Berapa banyak menginjak-injak Quran? Sampai sekarang tak mati-mati. Itu kemarin Pak Ustaz mati pas minum kopi. Kopi Mirna diminum, matilah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini gerakan begini ini kalau setiap masjid ada, luar biasa. Ini yang datang, saya ngitung-ngitung tak pandai. Ini kira-kira berapa orang nih kalau dihitung semua? 1000 ada tak? Ada 1000. Lebih tuh bisa 5000. 5000 yang hadir tambah 30000 yang streaming, 35000 satu ustaz. Bayangkan kalau setiap nama-nama Asmaul Husna, ini kan Abdul Somad nih, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak, 99 kali 30000. Wow, banyaklah. Oleh sebab itu kita akan selamatkan dengan tablik akbar, tablik akbar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Oh, saya kalau diajak foto harus tunjukkan. Ini syiar. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Kalau perlu pakai drone ke atas. Habis itu kirim gambarnya. Kirim ke mana-mana. Like and share. Gimana? Sudah kau kirim? Sudah Pak Ustaz. 50 grup sudah saya kirim. Kenapa tak ada masuk? Paket habis. Isilah agak 2 giga. Masuk surga tak bermodal. Orang mau masuk WC aja 5000 sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini syiar, syiar. Makanya ketika datang anak-anak muda, Ustaz Somad buatkan video pendek. Saya buatkan. Datang bapak-bapak buatkan video pendek Pak Ustaz. Video tentang apa? Manfaat dari poligami. Oh, kita berani. Ngeri ini, Pak. Terus terang ini ngeri ini. Kalaupun bapak mau, saya pakai topeng lah. Bayangkan, kalau sempat kita buatkan video itu berapa suara hilang? Ini kita sementara 2000. Ada Ustaz datang ke saya, Ustaz Somad. Iya, saya sayang sama Ustaz. Iya, Ustaz, saya pesankan dua menjelang 2019. Ustaz kumpulkan umat banyak, tapi Ustaz jaga dua. Apa namanya? Yang pertama, Ustaz jangan masuk politik. Nanti terjadi macam Ustaz Fulan. Yang kedua, Ustaz jangan kawin lagi. Sementara 2019, iya. 2020, terserah Ustaz lah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, persatuan ramai. Wal budana ja'alnaha lahum. Wal budana, unta-unta. Ja'alnaha lakum min sya'airillah. Pandai saya ngaji kan? Dan onta-onta itu kami sembelih, kami potong untuk apa? Syiar, tunjukkan kepada alam semesta begini orang Islam. Ternyata apa kata orang kafir? Orang Islam itu kalau sholat subuh yang sikit, kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga. Orang-orang yang mau macam-macam dengan umat Islam, jangan kau ganggu, jangan kau ganggu anak gadis, jangan kau ganggu anak lajangnya. Itu umat Islam kalau udah mengamuk, tengok ngeri itu, ramai itu. Sendal-sendal aja kemarin berapa yang hilang? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah zaman kebangkitan Islam insyaallah. Allahu akbar. Lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan pendidikan. Istri yang baik datang pengajian, suami yang baik datang pengajian, pulang ke rumah maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti malam pulang ke rumah jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur? Supaya bisa bangun tahajud. Saya tak biasa bingung tidur jam 10 Pak Ustaz. Ini pulang nanti sampai rumah jam 10, sekarang jam 11 pulang. Tak bisa saya tidur cepat Pak Ustaz. Makan antimu. Asal dari makan. Tapi jangan pula sepapan. Seminggu baru bangun. Makanlah sebiji, sebiji atau belah dua. Kasih istri satu, satu. Makan bismillah. Tidur. Setel lah jam, jam 2 biji. Tin 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 tin.
Nah, itu jam 1. Tapi kadang orang ini kalau pekak badah, tak bangun-bangun. Ah, buatlah jam 1 lagi yang HP mahal. Biasanya HP suaminya jadul, HP istri mahal biasanya gitu. Kenapa suami ini jadul? Karena kalau sempat dia pandai main WA, bahaya. Abang tak usah pakai ini. Abang pakai ini aja. Yang SMS pun kadang macet huruf. Asal SMS hilang huruf R. Aca kita ai abu. Sudah saking susah. Ah, tak ada daripada suami berselingkuh, Pak Ustaz. Saya bukan kejam sama suami. Inilah. Ah, lalu kemudian pakailah ini HP telepon. Nah, dipakai HP abang, hidupkan alarmnya. Tin, 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 tin. HP ini tentu pakai musik. Apa musiknya? Mati. Lagu Pasar Ungu. Mati. Mengingatkan kita kepada mati. Itu bagi yang bapak-bapak. Tapi ibu-ibu tentu lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Maka begitu mendengar bila Israel, terbangunlah dia langsung. Siapa yang duluan bangun? Terserahlah. Bangun suaminya duluan. Suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah bininya. Bangun! Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru, yang baru nikah bulan kemarin, diambilnya air, dipercikkannya. Wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula tu. Di ujungnya ada made in buatan mana ni? Made in Scotland. Kan macam-macam sama sajadah ni. Dibentangnya lah. Istri di belakang, suami di depan. Kemarin saya tengok di sinetron di samping Pak Ustaz, itu orang tak ngaji pun nulis skenario nya. Laki-laki di depan, istri di belakang. Baru salat, apa kata suaminya? Kaulah maju istriku, emansipasi wanita. Abang bukan tak pandai mengaji, tapi ini hak. Abang orangnya kan feminisme. Bilang aja tak tahu mengaji, bang. Majulah bang, aku rela menerima abang apa adanya. Majulah si abang tadi. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, ya, setahu Adinda, memang Adinda tak sekolah agama, tapi biasanya solat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih. Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya gaya silent. Agak bergetar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman edan, zaman gila macam ini, masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Mantap! Suami orang bangun bawa selingkuhannya mabuk kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja kena HIV AIDS, kena raja singa. Yang satu lagi mabuk masuk ke paret mati. Ini masih mau membangunkan istrinya. Bersyukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur pada engkau. Kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku. Masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama berbunyi juga nanti dia. Rupanya di kantornya di Medan, dia belajar kepada imam. Kata tuan imam di kantornya, bapak kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan tak bunyi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman amidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Nanti udah agak-agak lama barulah imam maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat tapi kunutnya panjang. Tapi anak-anak kita yang sudah masuk pondok pesantren,
Tadi tah berapa orang lah jumpa saya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad, iya. Darul Arafah, iya. Saya malunya apa? Saya Darul Arafah cuman setahun. Masuk 93, keluar 94. Nah, itu saya malu nyebut Darul Arafah. Banyak anak Darul Arafah. Kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut Darul Arafah? Itu apa saya sebut? Malu Darul Arafah punya santri cuma setahun. Tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa. Ustaz Darul Arafah ngapain? Studi banding. Nah, di Darul Arafah, di Al-Wasliyah, anak-anak dilatih menjadi baca imam. Tamat dari Darul Arafah dulu, sekarang saya tak tahu, mesti hafal 30 juz. Juz 30. Betul Ustaz. Dulu ya juz 30. Dulu wajib. Kelas 6 bisa mengajar latihan. Kelas 5 sudah jadi mudabbir. Kelas 5 mengatur adik-adik jadi mudabbir. Kelas 6 sudah ngajar. Selesai di purba. Kelas 7 mesti kelas 7. Tamat kelas 7 sudah pakai sorban, tuan-tuan syekh, tuan guru. Maka dia bisa menjadi imam. Maka yang sudah terlanjur jadi orang tua, tak pernah mendapatkan pendidikan agama, balaskan sakit hati pada anak. Nah, sini. Aku dulu tak pesantren, aku tak pandai baca Quran, maka aku sakit hati, kau mesti masuk pesantren. Begitu orang sekarang, enggak. Aku dulu bodoh Pak Ustaz, terus anakku ini mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang tak betul. Ini urat-urat otaknya membelok, menyimpang. Kita harus balaskan sakit hati kita. Kau mesti masuk pesantren, nak. Kau mesti jauh. Ibu-ibu, kalau anaknya dilepas ke pesantren, jangan menangis. Mak, izin ke pesantrennya. Pergi sana. Ini enggak. Jangan pergi, nak. Habis tisu setengah kotak. Kulepas kau dengan nama Allah. Pergi berangkat sana. Cepat, cepat berangkat. Begitu anak sudah berangkat, masuk kamar, kunci pintu. Ah, menangislah. Oh, nangislah. Datang suami marah. Kau kenapa menangis? Anak kita sudah menuntut ilmu bagus. Kenapa kau nangis-nangis? Biarkan dia belajar di sana. Ngamuk ibu itu. Abang enak aja ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku yang melahirkan bersimbah darah siapa? Aku yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Abang sekali-sekali aja datang. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh, di mana? Di Gontor. Anaknya jauh di mana? Lirboyo. Anaknya jauh mana? Pandanaran ngapal Quran. Anaknya jauh di mana? 77 Makassar. Anak jauh di mana? Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ustaz Yusuf Mansur. Sabar. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba. Kalau sudah kena narkoba, maka masuk rehabilitasi, 1 bulannya 3 juta, 1 tahun 36 juta. Akhirnya terjuallah cincin yang 3 dulu. Kemana-mana pak cincin. Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama. Bu, anaknya enggak pesantren. Alah pesantren, buang-buang uang aja. Bagus beli cincin. Asal pergi undangan 3. Di mana tempat pengajian kita di perbaungan nanti malam? Sana. Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong? Akhirnya bulan Januari jual, Februari jual, Maret jual, April, Mei, Juni, Juli, pasal jual gigi. Juli, Agustus, September, Oktober. Padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup. Hai, gigi emas. Sampai masanya harta takkan bermakna, maka pendidikan anak-anak kita ini harus kita jaga. 3 saja. Kumpul ramai-ramai, apapun nama majlisnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin Islami, pro pada Islam, dan perbaikan pendidikan. Ustaz kemana bicara, kenapa istri yang Ustaz bicarakan? Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini, tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamaah, kami sudah bosan mendengar ceramah Ustaz. Kalau itu Ustaz diam aja lah. Diam lah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah bicara 1 jam setengah, 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah baru 30 menit, orang sudah... Ada pula yang menggaduh-gaduh kepala. Lamanya lah pula Ustaz.
balik lagi. Udahlah di kantor tadi ditekan atasan, di jalan pula tadi ditangkap kena tilang lupa pakai helm. Ini pengajian Ustaz ni lama pula lah. Tapi di perbaungan semuanya cas. Saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit, bapak-bapak yang tegak ni pasti balik. Rupanya makin tegak lama. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaim. Apakah model pakai ada tanya jawab kertas atau tidak? Kalau ada saya jawab, kalau tidak tak apa-apa, cepat saya tidur, besok baru kita pengajian. Besok akan kita jawab, kertasnya sudah banyak, tebal, begini tebal. Besok habis sholat subuh akan kita jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya bawa ke Pekanbaru Riau, akan saya ketikkan, dikirim, buka blog www.somatmorokoblogspot.com. Kenapa Ustaz buat Somat Moroko? Banyak yang nuntut, kenapa tidak Somat saja? Karena kalau kalian ketik di Google Somat, keluar sinetron Bang Somat. Itu maka saya buat Somat Moroko. Moroko tempat saya kuliah dulu. Selama 90 menit ini banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah bapak, ibu, tuan-tuan, guru, ustaz-ustaz memaafkan silap saya? Mana tahu entah mati saya malam ini. Dosa banyak. Tapi minta-minta janganlah mati. Susah nanti Ustaz Fauzi ngurus jenazah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sulthanik.